Salam olahraga dan salam prediksi bola malam ini. Kembali dengan semangat pagi, saya beri 7 pertandingan untuk mix parlay di tanggal 14 sampai 15 September. Kita ambil semua laganya di group stage UEFA Champions League Eropa. Kita ambil 7 pertandingan, bisa bosku teman-teman semua ambil yang seirama. Ini hanya prediksi, bisa salah dan bisa benar. Semua prediksi ini sudah saya amati sebaik mungkin. Teman-teman bisa ambil yang menurut feeling joss di tanggal 14 sampai 15 September. Dan sebelum kita lanjut, saya mau ingatkan ya untuk bermain di Jiwa Bola, situs teraman dan terpercaya. Untuk link daftarnya, silakan bos semua akses di kolom komentar di bawah. Langsung aja kita ke match yang pertama, ada Young Boys versus Manchester United. Untuk laga ini, di mana Man United lebih mempur satu bola, over-undernya berada di angka 3. Untuk match ini saya pegang MU dengan memberi 1 bola di handicap. Saya ambil under 3 bola, mungkin 2-0 untuk match ini. Itu dia mengenai match yang pertama. Selanjutnya kita ke La Liga atau di Spanyol. Ada Sevilla versus RB Salzburg, wakil dari Spanyol dan wakil dari Austria ya, RB Salzburg. Untuk nilai pasarannya di Jiwa Bola, di mana Sevilla lebih memberi 3/4 di handicap dan over-under berada di angka 2/3/4. Untuk match ini lagi saya ambil over 2/3/4 dan saya pegang Sevilla dengan memberi 3/4. Saya prediksi 2-1 untuk match ini. Selanjutnya ada Barcelona versus Bayern Munchen. Ini big match ini ya. Untuk nilai pasarannya di mana Bayern Munchen lebih memberi 1/4 bola, over-undernya berada di angka 3. Untuk match ini saya pegang Bayern Munchen dengan memberi 1/4. Saya ambil over 3 di over-under ya. Itu dia untuk update odds-nya ya. Teman-teman bisa update lagi karena saya update sekitar jam 8.15. Jadi bisa teman-teman update lagi, siapa tahu berubah ya. 30 menit ke depan pun bisa berubah semua odds-nya. Untuk pagi ini di mana ada Bayern Munchen mempur 1/4 dan over-undernya berada di angka 3, saya ambil over 3 dan lebih memegang Bayern Munchen mempur 1/4. Saya prediksi bisa saja 3-2 untuk kemenangan Bayern Munchen. Selanjutnya ada Chelsea versus Zenit. Untuk nilai pasarannya di mana Chelsea lebih mempur 1/3/4 di handicap, over under berada di angka 2/3/4. Saya ambil win Chelsea di sini. Jika ingin bermain di handicap, saya lebih meyakinkan dengan memberi 1/3/4. Saya pegang Chelsea bisa menang tipis 2-0 untuk laga melawan Zenit. Ini bermain di Stamford Bridge dengan penonton yang mereka punya dan Romelu Lukaku yang cukup bagus di beberapa pertandingan Chelsea. Saya rasa laga ini masih lebih condong ke tuan rumah. Untuk laga ini saya lebih mempor 1/3/4 atau cukup mengambil win Chelsea di laga melawan Zenit. Next, laga Villarreal Atalanta, di mana ada opsi Atalanta mempor 1/4 dan over under berada di angka 3/4. Laga ini saya ambil under 3/4 dan lebih menahan 1/4 bola. Saya tahan 1/4 di handicap dan under 3/4 di over under. Selanjutnya match yang ke-6 ada Malmo versus Juventus. Laga ini akan dimainkan di kandangnya Malmo, di mana jika kita lihat nilai pasarannya di mana Juventus mempor 1/4, over undernya berada di angka 3. Untuk match ini saya tahan 1/4 bola atau 1/4 bola, over undernya saya tidak bermain. Saya lebih menahan 1/4 di handicap di laga Juventus versus Malmo. Saya prediksi laga ini bisa berakhir imbang 1-1 atau bisa tanpa gol. Ya, tanpa gol untuk kedua klub ini. Selanjutnya laga yang terakhir ada Lille versus Wolfsburg. Untuk nilai pasarannya di Jiwa Bola, Lille ini lebih mempor 1/4 dan ada opsi 0-0 ya untuk kedua klub ini. Saya pegang Wolfsburg dengan menerima 1/4 bola. Ya, saya pegang Wolfsburg bisa menahan Lille di kandangnya ataupun bisa Wolfsburg ini ya dengan perform yang cukup bagus di Bundesliga. Saya prediksi bisa 1-0 untuk Wolfsburg ataupun 1-1 untuk match ini. Itu dia laga yang terakhir.
Untuk saran di single bet, saya lebih memegang Chelsea dan Bayern Munchen. Itu dua single ya, dua single bet untuk tanggal 14 sampai 15 September. Selebihnya bisa ambil yang seirama untuk yang bermain di perorangan maupun di mix parlay. Jika sudah dapat laganya, langsung aja pasang di Jiwa Bola. Kita sudah ada linknya ya, bisa teman-teman akses link daftar di Jiwa Bola di kolom komentar di bawah. Semoga beruntung, ambil yang seirama, buang yang tidak sependapat. Saya Prediksi Bola malam ini pamit dan salam olahraga.